Orang sombong. Asik, gue punya mobil baru pamer ah. Ayo kita pamerkan punya mobil baru. Hahaha. Naik mobil dan pamerkan, oke. Wuhui, aku punya mobil baru nih bro. Nah, lo gak punya mobil baru kan? Nasib kalian, jalan kaki paksa kalian. Nah, lihat nih aku punya mobil baru. Ten. Awas menabrak. Oh, dasar kalian, pecundang semua kalian nih. Nah, polisi yang gak punya mobil kan? Nasib tuh. Nah, ini punya mobil baru nih ya. Kalian paksa kalian jalan kaki kan? Oh, pamerkan lah, keliling kota memamerkan mobil baru. Lihatlah mobil baru gue nih ya. Dan gak punya apa-apa, aku punya mobil baru, mobil sport lagi nih kan. Ya Lamborghini lah, anggap Lamborghini. Nah, setara Lamborghini lah nih kan. Aku ya nenek-nenek tua, gak sekong. Gak punya mobil, aku punya mobil. Paksa gue jangan kan. Hai. Ya, naik motor. Yeah. Woi, kalian gak punya kan mobil, aku punya mobil baru nih, aku orang kaya nih yeah. Hai cewek, ayo. Mobil baru aku nih. Lihat nih, gue punya mobil baru, keren lagi, ye. Widih, mobil lu keren juga, Lamborghini bro. Iya bro, mestinya dong, gue kan orang kaya gitu loh. Kalian pasti ngiri kan? Nah. Enggak kok, enggak. Alah, bilang aja kalian ngiri, dasar kalian kismin. Sumpah, kita enggak ngiri. Alah, dasar kalian kurang payah, kismin, payah, enggak punya mobil. Apa? Buset, marah orang tuh, bro. Wih, ngamuk orang tuh, hajar. Sini ya, aku pun selain kaya aku juga kuat. Sini kalian, koyok kalian menghabiskan semua. Kalian gak tau lah, aku tabrak kalian pakai mobil baru gini. Biar kalian rasakan kan, mana dasnya. Oh, sini kalian semua. Sini kalian semua. Mati kau. Sini kau. Sini kalian, mati satu. Asik. Awas kalian semua, sini mana, kejar aku, sini. Oke, mati kalian, ajib. Buat. Rasain kalian. Naik mobil pulang, oke pulang. Udah puas kita pamerkan kan, pulang nih tau, ada polisi tuh. Nah, labur aja. Ku pernah punya mobil balap sendiri, aye, yang bisa ngebut di jalanan ibu kota. Asal ngeboy ngebut di jalanan ibu kota, dibanggu di jam ini, ini aku orang kaya. Oke, pulang kita, udah puas kita pamer, hahaha. Orang kaya gitu loh. Sombong. Oke, parkir sini. Orang kaya mau tidur. Ya tidur ke situ kita. Ya tidur kasurnya di luar. Kata orang kaya kok tidurnya di luar kasur. Aneh nih. Malamnya. Ya mobilnya kena jalan sendiri. Oh, dicuri kelas itu bro mobilnya bro. Paginya. Iya paginya, cepet kali paginya. Anggap aja apa udah pagi ya. Kan betul mobil gue hilang. Buset mah, mobil gue kemana? Tiba-tiba ada seseorang datang. Ih mampus kau kan. Nggak sombong lo, hilang mobilmu kan. Ada orang lagi pula datang nih, siapa pula nih? Ada apa ya? Kami dari bank ingin menyita rumah Anda. Kenapa rumah saya disita? Enak aja nyita-nyita. Karena Anda telah lalai membayar cicilan. Buset, rumahnya ngangsur.
Pak, tolong jangan. Pak, tolong jangan. Pak. Tidak bisa. Ini adalah kebijakan bank. Mampus. Pokoknya rumah Anda hari ini saya sita. Permisi. Asik. Nasib kok. Gembel kok kan. Mobil hilang, rumah hilang. Dan akhirnya kan jadi gelandangan dia. Ajak orang sombong. Kena batunya kan. Wih, abus ya, tidur jalan ya, jadi gelandangan ya. Sekarang gue harus gimana? Tiba-tiba ada seorang datang. Tenet. Fer, kamu kenapa? kamu bisa menceritakannya kepadaku, misalnya. Jadi gini, gue kehilangan mobil gue, rumah gue. Sekarang gue jadi gelandangan deh. Oh, itu mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Buset, teguran. Mungkin kena azab. Aku juga telah buset, lengkap penderitaan orang sombong ini kan. Nasib lah. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi tukang gas seperti aku. Oh, dia tawari kerja jadi tukang gas deh, Bro. Oke, aku mau. Dan akhirnya Ferry jadi tukang gas. Asik. Yang tadi orang kaya jadi tukang gas. Asik. Oke. Selesai, Bro. Keren misi ya, Bro.